banget ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang tutorial membuat kuah pentol bakso pada Maria Fuchena. Oh, ini dia. Sedap, mantap, seger, ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, masya Allah. Terima kasih ya Allah. Enggak tulang. Hahaha. Cie, cie, cie. Welcome to my YouTube channel Maria Fuchena. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, share Maria Fuchena. Makasih, stay happy, stay healthy, and stay positive. Semoga atas semuanya ada orang sih yang baru karisnya selalu dalam lindungan Allah Taala Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, okay, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Ini dia. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Fuchena. Oke teman-teman, hari ini kita membuat bakso ya. Nah, ini spesial banget, spesial hari raya ya. Spesial banget, spesial hari raya, spesial lebaran ya. Kita makan baksonya ini. Udah saya siapkan bihun dan seledri dan juga ada kecap ya, kecap manis sama sambalnya saya buat sendiri ya. Itu sambalnya sama kecapnya itu kecap bangau. Dan ini bumbu baksonya ya, kuah baksonya ya, ada bawang putih dan daun bawang kita gorengin ya, oke? Dan ini bawang merah goreng kita goreng dulu ya. Aja dan dia goreng panas seperti ini masukkan ya. Nah, ini ambil sedikit, taruh di sini ya. Nah, buat bawang gorengnya ya. Untuk pentol baksonya. Nah, ini pentol baksonya sudah saya rebus ya. Masukkan bawang merah gorengnya. Kita tunggu dulu, kita goreng bawang putihnya sama daun bawangnya. Nah, kita goreng dulu ya sampai matang ini ya. Oke, ini ya, matikan apinya dan kita angkat, kita ulek ya. Kita angkat di sini ya, kita ulek ya. Nah, seperti ini ya, udah saya. Nah, ini udah tadi saya garam, gula, ada merica dan ada chicken powder secukupnya ya. Oke, kita lembutkan atau kita ulek-ulek ya. Oke. Okay. Alhamdulillah, ini bumbu bakso, kuah baksonya ya. Bumbu kuah baksonya sudah jadi. Oke, okay, langsung aja kita masukkan ke dalam rebusan pentol ya, seperti ini. Okay. Ya Allah. Sebenarnya kurang lembut ya, teman-teman ya. Apa ngulek kurang lembut soalnya ulek-ulek kayak dari kayu jadi nggak bisa lembut. Bisa dilembutkan lagi ya biar hasilnya cakep ya. Sajikan ya. Sudah penuh belum? Kasih kuahnya ya. Ini sebenarnya aku beli pentolnya aja 160 butir pentol ya, ya. Kalau yang besar sih dapat 6 ya 100, tapi aku maunya yang kecil-kecil biar nggak enak ya. Dan untuk kuahnya itu aku mintanya yang buat sendiri aja, soalnya apa, kalau di luar itu enggak kurang di hati. Nah, gimana? Selamat mencoba. Ya, selamat mencoba. Lihat bakso pentol sapi ala Maria Fuchena. Resep dan tutorial membuat kuah pentol bakso ala Maria Fuchena. Bisa. Monggo, ini dia. Sedap, mantap, seger, ya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, masya Allah. Terima kasih, ya Allah. Kita hari ini kita makan bakso ya, lebaran dengan bakso. Selamat hari raya lebarannya, selamat hari, selamat lebarannya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat makan bakso. Terima kasih, see you, love you all, bye. Oke ya, jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, share Maria Fuchena, saya habis-habis, saya berpikir semua atas semuanya, terima kasih pada warga jangan selalu dalam lindungan Allah, selamat amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, and see you next video, love you all, bye. Mau, mau, tak tulang.
mau tak tulang. Hahaha. Cie, cie, cie.